Hello guys, apa khabar semua? Nama aku Lami dan hari ni aku nak tunjuk dekat korang macam mana aku ubah logo bisnes Yusman Garage daripada yang lama kepada yang baru. So, apa tunggu lagi? Jom, kita mulakan. Jadi aku akan mulakan dengan melukis akaran kasar daripada apa idea yang ada kat minda aku. Aku akan lempar atas kertas. Dan Yusman, owner garage ni, dia bagi tahu aku dia nak ada ikon spana dengan polisher kat dalam logo dia. Lakaran kasar yang aku buat ni tak perlu aku buat cantik-cantik pun. Sebab tujuan dia aku just nak keluarkan idea sahaja. So daripada idea yang aku keluarkan tu, aku boleh improvise kepada idea lain. Dan sekarang aku decide untuk gunakan badge logo yang ada text 3D effect untuk jadikan logo Yusman Garage. Sekarang kita buka aplikasi Adobe Illustrator. Aku set size canvas ikut size yang bersesuaian. Tapi sebelum tu aku kena ambil gambar sketch aku dulu and masukkan ke dalam komputer. Sebelum aku import gambar yang aku ambil tadi ke dalam Illustrator, aku nak naikkan dia punya contrast dulu. So aku gunakan Photoshop untuk edit. Lepas aku import masuk gambar tadi ke dalam Illustrator, aku adjust layer menjadi template supaya transparansi dia akan kurang dan memudahkan aku untuk buat kerja. Aku akan start dengan create text dulu. Lepas tu aku buat bulat kecil, bulat kecil, bulat dah besar. And then aku lukis ikon spana dengan polisher yang dia nak, masukkan kat dalam logo. Jadi Yusman message aku, dia kata dia dapat idea baru. Dia nak logo dia ada bentuk X. So nasib baik aku ada sketch design yang bentuk X. Tak perlu aku fikir-fikirkan lagi lah macam nak buat. Sekarang aku kena mula balik dari awal. Aku rasa macam aku nak rembat je lah vector polisher yang ada kat Google. Takde lah gurau. Sekarang aku cari gambar-gambar polisher yang mana aku boleh gunakan sebagai reference untuk jadikan vector polisher. Dengan menggunakan pen tool, aku ikut garisan-garisan yang ada kat gambar. Lepas tu untuk spana pula, so step yang sama aku ambil gambar daripada Google, jadikan template dan start melukis menggunakan pen tools. Warna yang diminta oleh Yusman, dia nak warna merah. Okey, lepas aku set warna, aku nak tambah sikit effect shadow dekat aku punya logo. Aku buat a few adjustment dan hampir siap dah ni. Dan inilah dia hasilnya. Kita dah pun sampai ke penghujung video. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang menonton sampai akhir. Kalau korang suka konten yang aku buat ni, jangan lupa like dan komen pendapat korang tentang logo ni. Kalau korang tak suka, korang tekan je button dislike. Aku okay je. Alright guys, semoga kita berjumpa dalam next video.